Mas, mas, lihat dong. Mas. Ih, kok gak dengar? Periksa biometri sama. Biometri. Yaudah deh. Audiometri adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa fungsi pendengaran seseorang dengan cara mendengarkan suara, nada, atau frekuensi tertentu. Dengan pemeriksaan ini dapat ditentukan derajat ketulian serta jenis ketulian seperti tuli konduktif, tuli sensori neural, dan tuli campuran. Selama pemeriksaan berlangsung, nantinya kamu akan diminta untuk menggunakan headphone yang akan mengeluarkan suara untuk masing-masing telinga kanan, kemudian dilanjutkan telinga kiri. Dan jika kalau kamu mendengar suara, jangan lupa untuk tekan tombolnya ya. Kemudian perawat akan memberikan instruksi melalui mikrofon jika kamu sudah selesai tes untuk telinga kanan, kemudian dilanjutkan tes untuk telinga kiri. Sedangkan timpanometri dilakukan untuk memeriksa keadaan telinga bagian tengah, seperti ada atau tidaknya cairan dalam telinga, gangguan rangkaian tulang pendengaran, kekakuan atau kelenturan pada gendang telinga, dan ada atau tidaknya lubang pada gendang telinga.